الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين الذي فضل المؤمنين الصائمين وجعلهم بإذنه من المتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Mohon izin untuk mengingatkan pada diri pribadi dan kita semua, apakah sampai di detik ini salat kita telah meraih kekhusyuan yang meningkat dari hari sebelumnya? Bacaan Al-Quran kita telah bertambah dari yang dilafadzkan oleh lisan kita yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat itu? Pun demikian, semangat kita untuk berbagi, baik lewat harta benda, juga boleh jadi pakaian, mungkin juga makanan, tentunya akan jadi ukuran tingkat kemuliaan dari ibadah yang telah kita tunaikan. Namun demikian, untuk memaksimalkan itu semua, tentu setiap yang kurang dengan kasih Allah subhanahu wa ta'ala, selalu saja Allah memberikan momentum untuk melimpahkan pahala guna menutup kekurangan-kekurangan di masa lalu, sekaligus melahirkan satu momentum yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa dalam satu masa yang boleh jadi bisa bersamaan. Di pertemuan lalu, kita telah uraikan tentang momentum dimaksud dalam satu malam saja di bulan Ramadan yang kita kenal dengan malam Al-Qadar. Telah tuntas kita bahas baik dari segi narasi Al-Quran tentang informasi waktu pertama kali malam itu diturunkan bersamaan dengan turunnya Al-Quran, yaitu terdapat di isyarat Quran surah ke-8 Al-Anfal itu ayat 41 dengan merujuk pada peristiwa sejarahnya di hari yang bersamaan, yaitu Jumat hari paling mulia, tanggalnya 17 Ramadhan, dan ini peristiwa pertama kali diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Demikian kemudian berproses hingga lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditugaskan sebagai seorang nabi dalam usia 40 tahun 6 bulan 12 hari itu. Kemudian turun wahyu kepada beliau dan berproses malam Al-Qadar diturunkan dalam keterangan versi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di akhir-akhir di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari yang terakhir. Karena itu pertemuan yang lalu kita telah uraikan keterangan-keterangan Nabi, bagaimana kemudian Nabi meminta kita memburu 10 malam terakhir. Dan mohon izin bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon Anda bisa menyimak kembali tayangan kami di pertemuan yang lalu supaya bisa terhubung, ya, ada ketersambungan materi hingga pertemuan saat ini. Nabi meminta kita mencari di malam-malam yang terakhir. Saya tuntas jelaskan kemarin seperti diulas di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2020 itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi menyampaikan bima makna taharru ya Lailatul Qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ayo buru, ya, buru. Seriuskan dirimu, maksimalkan persiapanmu untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu di 10 malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Baik, bahkan juga ada beberapa spesifik hadis mencari di malam-malam ganjil, witir, seperti pernah kita tuntaskan dalam pertemuan yang lalu, baik riwayat dari Sayyidah Aisyah juga riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sekarang yang harus kita lengkapi adalah jika telah kita dapatkan waktu itu, seperti Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika dengan izin Allah aku dapati malam itu, maka doa apa yang harus aku bacakan?" Dalam keterangan-keterangan lain bahkan Nabi memberikan petunjuk, ini amalan yang harus kamu lakukan. Amalnya disebutkan, doanya kemudian disampaikan, dan yang paling indah nanti ada feeling yang diisyaratkan oleh Al-Quran, yang dengan feeling itu ada petunjuk malam Al-Qadar, mungkin bisa kita rasakan dengan mengerjakan amalan itu. Nah, di edisi Aku Suka saat ini, kita akan coba turunkan dulu keterangan tentang amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang langsung dibimbing lafadznya oleh beliau. Kemudian kita akan akhiri dengan mengambil isyarat dari Al-Quran tentang pertanda yang bisa terasa tentang waktu di malam Al-Qadar itu. Mari kita mulai, teman-teman sekalian.
Pertama, kita akan coba lengkapi kajian lalu dengan mengurai amalan malam Al-Qadar. Ada dua bagian pokok yang bisa kita dapatkan secara umum dari isyarat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, satu, berbentuk amalan spesifik. Tentunya di antara sekian amal yang bisa kita kerjakan di malam-malam terakhir Ramadan yang diharapkan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Tapi ada satu yang spesifik yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian rencana amalan itu, yaitu yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 35. Juga demikian Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 765. Rawi yang meriwayatkan hadis ini silsilah sanadnya sehingga sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dan status hadisnya sahih. Apa yang Nabi sampaikan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqum lailatal qadri." Ada redaksi lain menyebutkan "man qama lailatal qadri." Baik. Keduanya memiliki makna yang identik, yaitu siapa yang mampu menunaikan salat ya bersamaan di malam Al-Qadar. Jadi, amalan spesifiknya itu salat, teman-teman. Ya, amalan spesifiknya salat. Imanan wahtisaban. Yang ia lakukan, satu, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, dengan penuh ketulusan disertai rasa mengoreksi diri, ya. Dengan penuh ketulusan disertai rasa mengoreksi diri, introspeksi diri dalam keadaan ia salat itu. Dia kerjakan karena Allah, dia ukur dirinya yang selama ini boleh jadi jauh dari Allah, kurang sempurna dalam beramal, kemudian dia bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah dalam salatnya. Apa yang didapatkan pada saat itu? Langsung bonusnya Nabi sebutkan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka bonusnya seketika ia akan mendapatkan ampunan dosa dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya sejak balig sampai detik dia sholat itu. Kenapa saya sebut bonus? Ya, karena jelas kalau pahala telah diisyaratkan langsung dalam Al-Qur'an, bukankah jelas tegas Allah sampaikan di Quran surah 97 Al-Qadar itu? Ya, tegas kalimatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Al-Qadar itu lebih dari 1000 bulan nilai kemuliaannya. Lebih dari 1000 bulan nilai pahalanya. Jadi kalau Anda bersamaan sholat di malam itu, walaupun 2 rakaat, ya kemudian ditutup dengan salam, setelah 2 rakaat ini, sekali sholat dibuka dengan takbir, tutup dengan salam. Cuma sekali 2 rakaat, nilainya sama dengan sholat lebih daripada 83 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 83 tahun, Masya Allah. Dan bonusnya, kalau benar salatnya, kata Nabi, kalau benar salatnya, bonusnya dapat pahala 83 tahun. Pahalanya, bonusnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan enggak? Jadi begitu orang ini salam, dapat pahala lebih daripada 83 tahun, dosanya hilang. Ya, jadi dosa kosong, amalan banyak. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba kemudian wafat. Atau dia wafat dalam keadaan sujud, sujud yang terakhir, sedang bermohon, istighfar dia, nangis banyak dosanya. Tiba-tiba enggak bangun lagi. Punya pahala sujud lebih dari 83 tahun, dan digugurkan dosanya dengan tangisan yang mengalir, bahkan sampai pipinya itu. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini adalah apa yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menghidupkan malam-malam Al-Qadar ini, menghidupkan khususnya malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini dengan banyak menunaikan salat. Ini yang menjadikan bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membangunkan keluarganya. Disebutkan dalam salah satu riwayat aiqadha ahlah, ya, beliau membangunkan keluarganya. Allahu Akbar. Istri-istri beliau dibangunkan. Kemudian menantu beliau Ali bin Abi Thalib, tentunya dengan istrinya yang tercinta Fatimah Az-Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibangunkan. Ayo bangun, bangun, hidupkan malamnya. Kalau enggak ada kemuliaan ini, mustahil selevel Nabi pun membangunkan keluarganya yang mulia. Ya, yang tentunya bersama Nabi di surga.
Ali bin Abi Thalib disebutkan dari 10, termasuk 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Baik, Fatimah Az-Zahra, Masya Allah, pemudi penghulu surga. Al-Hasan dan Al-Husain, kedua-duanya cucu Nabi, penghulu, pemuda surga. Allahu Akbar. Ya, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi dibangunkan untuk memaksimalkan amalan ini. Ini yang diteruskan kemudian oleh para sahabat generasi setelah Nabi SAW wafat. Hingga kini, jangan heran, bahkan di Masjid Al-Haram misalnya, di Masjid Nabawi, atau bisa kita katakan kalau dalam konteks ini lockdown misalnya di sana, ya, dalam konteks ahli Mekah yang Muslim, ya, kekinian sampai sekarang, ahli Madinah yang Muslim tentunya sampai sekarang, ya, karena dilarang yang tidak beriman masuk ke dalam dua wilayah tanah suci ini, membiasakan pula untuk menghidupkan malam-malam khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, kalau Anda umrah pada bulan-bulan Ramadan, akan terasa bagaimana malamnya bangkit kembali, sholat lagi, bahkan diperbanyak bacaannya, diperbanyak kemudian kekhusyuannya, sehingga terasa kenikmatan dalam jiwa. Apa yang diinginkan dari situ? Ini menghidupkan sunnah Nabi. Bangun. Kayak tunaikan. Jadi, bukan sekedar sunnahnya kemudian hidup, tapi pahala ya. Tapi pahala besar kemungkinan bisa didapatkan, dan bonus sangat besar kemungkinan bisa diraih. Nah, kita beri catatan dalam dua hal. Hal pertama, apakah setiap orang yang sholat pada malam itu berpotensi diampuni dosa-dosanya? Dan dapat pahala seperti yang tadi disebutkan? Belum tentu. Sekali lagi, maaf sekali, jika ada satu anugerah yang besar, mustahil tidak bersanding dengan syarat-syarat yang tertentu. Saya sering katakan, kompetisi yang hebat itu, yang hadiahnya besar, pasti syaratnya pun ketat. Karena itu, Nabi tidak hanya memberikan gambaran orang sholat dapat ini, orang istighfar dapat ini, tapi ada syarat yang sangat mengikat, syarat ketentuan berlaku. Apa itu? Perhatikan kalimatnya, imanan, wahtisaban. Dia tunaikan dengan keyakinan penuh karena Allah subhanahu wa ta'ala, disertai ketulusan. Awas, catat ini ya. Awas, kaidahnya iman, tulus, yakin karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengotori dan membelokkan niat kita karena Allah. Karena orang lain sholat, saya sholat. Karena ingin merasakan kenikmatan kalau imamnya si fulan. Karena ingin supaya ramai saja, karena ingin supaya meriah saja. Kalau orang hanya sekedar bangkit sholat karena orang lain sholat dan ingin merasakan kemeriahan saja, ya, ingin meraih kenikmatan semu saja, maka tidak ada beda ini dengan yang dimaksudkan Nabi SAW, Rabba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit nanti ada ditemukan orang bangun, orang sholat tak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali lelah begadang saja. Dia tunggu sampai malam, sholat, tapi niatnya keliru. Malam nanti sholat, ya iya aku juga pengen ikut, cuma pengen ikut, bukan ingin meraih kemuliaannya. Baik, nah ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua, teman-teman sekalian, penting dicatat. Ustaz, apakah untuk mendapatkan kemuliaan ini mesti ke masjid? Atau bisa diraih di rumah? Ah, teman-teman sekalian, Lailatul Qadar itu syarat meraihnya tidak terikat dengan masjid, tapi terikat dengan amalan yang dikerjakan di malam itu. Di dalam kondisi normal pun, kalau Anda ke masjid, terus malamnya nggak bangun, cuma tidur, ya nggak dapat juga. Jelas ya? Jadi kita ke masjid itu untuk mengondisikan supaya lebih fokus, ya, supaya bisa maksimal termotivasi untuk ibadah. Karena mungkin dalam kondisi ada di rumah, yang dilihat mungkin TV, yang dilihat mungkin bacaan, yang dilihat mungkin internet. Tapi ketika orang ke masjid, kondisinya lebih terfokuskan untuk bisa ibadah dengan maksimal. Ya, nah, TV gak ada di ruangan tempat sholat. Mau baca Quran, orang semua lihat Al-Quran. Mau tiduran, orang bangun. Akhirnya terdorong kita, ya, termotivasi untuk menunaikan ibadah. Bangun malamnya, tapi kalau Anda cuma datang ke masjid, pindahkan bantal, bawa kasur, ikut tiduran, malam-malam ketiduran, pas bangun sahur, ya gak dapat juga. Jadi esensi malam Al-Qadar itu lebih kepada bagaimana menghidupkan malam dengan amalan, sekalipun bila tak mampu dikerjakan di masjid, seperti sekarang kita lalui pada umumnya di sebagian besar tempat di muka bumi, tidak hanya di Indonesia, maka tidak ada alasan untuk tidak menghidupkan malam dengan ibadah di rumah yang telah kita kondisikan. Ya.
Baik, jadi teman-teman sekalian, jangan kemudian kita jadikan alasan, wah saya nggak bisa ke masjid nih, saya nggak bisa dapat malam Al-Qadar. Tidak. Anda bikin kondisi di dalam rumah, kondisikan satu ruangan, hidupkan malamnya, bangun jam 2, ya, bangun misalnya setengah 3, walaupun Anda sedikit ambil bagiannya untuk menunaikan sholat, isi dengan istighfar, sementara tiduran dulu sejenak, kemudian bangkit untuk menunaikan sahur, makan, istighfar lagi, isi. Yang penting hidupkan. Ya. Jadi ini bagian kedua yang penting kita jawab, syarat mendapatkan kemuliaan ini tidak terikat dengan tempat di masjid, tapi lebih kepada bagaimana menghidupkan malamnya dan menghadirkan suasana yang sekiranya bisa kita maksimalkan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, ada isyarat yang ditemukan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan langsung tentang satu doa yang langsung ditalqinkan, dibacakan melalui lisan Nabi yang sangat mulia kepada istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika dengan izin Allah tentunya, ya, aku berkesempatan bersamaan mendapatkan malam Al-Qadar itu, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku bacakan dalam doa? Madza aqulu fiha?" Baik. Ini dirangkum keterangannya dalam salah satu hadis yang bisa kita lacak, riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 3513, juga ditemukan pula di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3119. Rawi yang meriwayatkannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan status hadisnya sahih. Apa bunyi doanya? Baik. Kita bacakan pelan-pelan. Saya yakin tak dituliskan pun insyaallah kita semua sebetulnya sudah hafal, hanya tinggal menempatkannya saja. Ikuti saya. Allahumma. Baik. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, saya coba tuliskan saja ya supaya mudah untuk kita pahami. Saya izin hapus dulu sebentar. Ya, saya hitung sampai 5 ya. Baik, siap. 1 2 3 4 5. Baik. Simpan di sini. Allahumma, tuliskan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anni, Masya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, ingat Allahumma itu penyatuan antara ya dengan Allah, disatukan jadi Allahumma. Dan kalimat ini tidak diucapkan kecuali dengan penuh kerendahan hati dan ketawaduan. Ini yang dimaksud Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ya, berdoa. Ya, sebut nama Rabbmu dalam jiwamu. Mohon dengan penuh ketawaduan dan penuh harap. Jadi kalau berdoa kata Quran itu harus optimis minta. Penuh harap tapi tawadu sifatnya. Ya, sifatnya tawadu. Baik, jadi ketika Anda mengucapkan Allahumma, minta dengan penuh kekhusyuan, ketawaduan. Jangan naikkan keadaan diri kita. Makanya ada dalam riwayat sambil mengangkat tangan dari beberapa doa itu dipertemukan sambil kita bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Innaka afuun. Ya Allah, sungguh hanya Engkau. Ya, hanya Engkau ya Rabb. Ya, tapi ingat, cara memohon dengan kalimat hanya Engkau ini, innanya kan harfu nasbin. Ya, wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab.
ya harfu nasbin wa taukidin. Saya pernah banyak ulas ini. Itu kalau sekedar nahu, tapi kalau kita bawa ke ilmu lughah, ke fiqihnya, nasab, nasabar rajulu asahu alal ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi ke tanah dengan kuat sehingga enggak goyah. Ya, jadi maksudnya apa? Anda kalau mengucapkan dengan kalimat inna, tancapkan dalam hati Anda yang paling dalam. Seakan Anda mengatakan begini, ya Allah, sungguh hamba sangat yakin dengan keyakinan yang tak pernah goyah dalam jiwa hamba. Hanya Engkau afuun yang maha pemaaf. Hanya Engkau yang pasti memaafkan semua salah tanpa kecuali. Hanya Engkau yang pasti menggugurkan semua dosa-dosa jika hamba ada yang ingin bertobat kembali kepada-Mu. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang ingin minta maaf, minta ampun kepada-Mu. Ini kalimatnya indah sekali. Ya Allah, aku tak pernah goyah. Aku yakin hanya Engkau yang maha pemaaf, mengampuni dosa-dosa, menggugurkan semua salah. Dan aku yakin tanpa goyah, ya Allah, Engkau mencintai setiap yang mau minta maaf. Engkau mencintai setiap orang-orang yang mau bertobat. Fa'fu anni. Maka dengan sifat cintamu ini, mohon maafkan kesalahan hamba. Kalimatnya indah sekali. Karena ada memaafkan dengan cinta, ada maaf tanpa cinta. Ada anak salah pada ibunya. Ya kan? Dengan sayangnya ibu, ada yang cuma membelai, sudah ibu maafkan. Ada yang menangis sajalah, sudah nak. Sudahlah, lupakan semua itu. Tapi ada orang yang datang, ya karena perselisihan mau minta maaf, tapi cinta belum hadir, sehingga kalimat-kalimat kasar yang keluar. Kesan sudah saya bilang dari dulu, mau begini, begini, begini. Nah, tidak. Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah, ya Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Hambamu yang mohon ampunan. Maka dengan cintamu itu mohon maafkan hamba. Indah kalimatnya. Baik ya? Dosa apapun, sepanjang nyawa belum dikerongkongan, Anda pernah berbuat apapun, ya, perbuatan-perbuatan yang sangat masuk bahkan dalam kategori dosa besar, ya, perbuatan musyrik, kadang-kadang gak sadar, riya itu musyrik kecil, ya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, apalagi musyrik betulan. Hati-hati, dalam konteks betulan yang saya sebutkan yang nyata benar-benar termasuk dosa besar yang disebutkan langsung oleh Nabi SAW. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal, ya, ke benda-benda tertentu, merasa ada dikeramatkan, memberikan suatu kekuatan dan sebagainya. Tinggalkan semua itu, kembali kepada Allah minta ampun. Mungkin itulah detik perubahan dalam kehidupan kita. Detik-detik yang sangat menentukan dalam hisab kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika momennya ada, maka semua kemuliaan dan kebahagiaan boleh jadi akan menghampiri kita semua. Satu poinnya itu. Nah, jadi ini ibadah yang tadi disyariatkan melalui salat. Kemudian yang kedua, doa yang dimintakan melalui bacaan yang saya tuliskan. Dan Masya Allah, saya itu sering kali menghadirkan kekaguman pada orang tua kita dulu, ulama-ulama kita. Tidak banyak mengungkap dalil-dalil, tidak banyak terlalu panjang-panjang memberikan arahan, cukup diberikan amalan masyarakat awam. Sudah, bukankah setiap tarawih kita dibimbing membaca doa ini? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau kata gantinya banyak untuk keluarga kita, bukan untuk yang personal saja. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Kadang-kadang dimasukkan al-asmaul husna-nya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuh. Kalau kita konsisten tarawih tuh, bukankah tarawih kan dikerjakannya kalau enggak tengah malam? Ya kan? Atau ditarik maju ba'da isya. Sedangkan waktu al-qadar kan di Quran disebutkan, hiya hatta matla'il fajr. Malam al-qadar itu terbentang luas sampai ke pembuka fajar, menjelang fajar. Maka kalau benar kita konsisten salat malamnya, lakukan dengan baik, baik di tarawih sifatnya, qiyamul lail ataupun tahajud, maka peluang ini akan mungkin bisa kita maksimalkan. Nah, sampai di sini, setelah mengetahui amalan utama, ya saya katakan utama karena nanti ada amalan-amalan turunan. Kan tak mungkin Anda isi tengah malam cuma sholat 2 rakaat, istighfar, terus tidur. Kenapa enggak kita tambah dengan yang lain? Ya, bisa baca Al-Quran, atau tilawah, perbanyak zikir, itu amalan-amalan tambahan yang mengiringi. Ini yang utamanya. Hanya pertanyaannya begini, apakah semua orang yang bahkan bangun di malam-malam akhir Ramadan untuk mengejar keutamaan Al-Qadar khususnya,
bisa otomatis bersemangat menunaikan ibadahnya? Atau belum tentu setiap orang yang bangun bisa langsung bisa fokus ibadah. Kalau tidak semua bisa seperti itu, karena boleh jadi ada yang sudah terbiasa, gampang bangun. Ada yang baru ingin memulai, 20 hari ke belakang gak ngapa-ngapain, dia kejar yang 10 malam terakhir. Belum tentu keinginan itu akan disertai dengan kebiasaan. Karena belum jadi kebiasaan, belum tentu mudah untuk bangun di malam harinya. Dan kalaupun sekali bangun, belum tentu khusyuk. Ya. Harap-harap bangun jam 2, bangun setengah 2. Tapi baru bangun karena belum biasa, nunggu, begini, tiba-tiba udah setengah 4. Baik, wudu dan seterusnya. Nah sekarang, apakah ada tips dari Al-Quran? Dan hadis-hadis Nabi SAW, kalau saya ingin bangun dan memfokuskan diri, seperti apa cara bangunnya? Bagaimana saya bisa memfokuskan diri dan di mana tempatnya? Nah, teman-teman sekalian, dalam bahasa Arab, jika Anda ingin mengonsentrasikan diri, fokus terhadap sesuatu, dalam kondisi tertentu khusus, yang sulit dipalingkan pada yang lain, maka bahasa Arabnya disebut dengan akafa. Ya, kata kerjanya disebut dengan akafa. Saya tuliskan begini. Ain, kaf, ha. Ain, kaf, fa. Ya. Ain, kaf, fa. Akafa. Baik. Orangnya disebut akif. Alladhi lazima bihi. Akif. Orang yang konsisten terhadap sesuatu, fokus, dan sulit untuk berpaling. Jamaknya tambah un di ujungnya. Akifun. Plus un. Jadi akifun. Orang-orang yang fokus. Mengondisikan satu keadaan, fokus di situ sulit dipalingkan. Karena itu saat Nabi Ibrahim AS mengingatkan ayahandanya bahkan kaumnya, ya, yang sedang fokus terhadap sesembahan, ya, fokus terhadap berhala, sampai-sampai dipanggil sulit, diingatkan marah. Itu ada di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-52. Ya, sampai diabadikan di Al-Quran, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Ini apa sih istimewanya patung-patung ini? Istimewanya berhala-berhala ini, sampai kalian begitu fokus, sulit dipalingkan dari itu. Diajak pada yang baik, susah diarahkan kepada pencipta, enggak bisa diingatkan, marah-marah. Akif. Nah, ini menunjuk pada sisi bahasa. Ya, baik. Kalau kita tarik ke dalam nuansa puasa, ini pun disebutkan ya di Quran, surah kedua Al-Baqarah, persis di ayat rangkaian puasa, ayat ke-187. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Kata Allah, kalau kamu ingin memang benar mendapatkan keistimewaan malam itu, maka buruk kondisikan. Cari tempat dalam suasana normal, pergi ke masjid-masjid. Cari spesifik, kondisikan tempatmu di situ. Fokus mencari ibadah-ibadah, fokus cari tempat-tempat yang spesifik dalam masjid pun bisa membuat kamu bisa nyaman ibadah. Ya, makanya Nabi kan ada spesifik tempat khusus beliau. Sampai sekarang dikenal dengan tiang tahajudnya Nabi. Ya. Kalau kita nanti ilustrasikan dari dalam itu ada seperti panggung ya di area dekat raudhah, raudhah sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya persis di belakang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, area seperti panggung sekarang ada tiang ke belakangnya, itu amudit tahajud, tiang tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang sayap kanan, ya, ada dekat-dekat ke mihrab seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cari tempat strategis yang mengondisikan kita bisa fokus ibadah, bisa nikmat. Nah, orangnya oleh Al-Quran disebut dengan akifun. Bahkan nanti ya area Masjidil Haram pun disebutkan oleh Al-Quran sebagai tempat yang bisa digunakan sebagai akif, fokus untuk ibadah. Sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, keduanya diperintahkan mengondisikan area sekitaran Ka'bah untuk digunakan orang-orang fokus ibadah. Itu ada di Al-Baqarah surah kedua ayat 125. Paling kanan ke pertengahan. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud.
Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, bersihkan area-area ini, bersihkan area-area Ka'bah nanti untuk orang-orang yang salat, ya, orang-orang yang tawaf sebelumnya, juga orang-orang yang akan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita ingin berusaha menjadi orang yang fokus ini, akif, dan mengondisikan diri, menyiapkan perlengkapan yang bagus, mengatur waktu yang terbaik, mencari tempat-tempat strategi supaya mengambil substansi dari apa yang disebutkan tadi, maka jika kita ingin berusaha mewujudkan itu secara bahasa, tambahkan hamzah wasal di depannya, alif begini, kemudian ta setelah huruf pertama dari kata asal. Kata asal akafa, huruf pertama, setelahnya tambah ta. Ini. Yang ini diharakati kasrah, iya. Yang ini pindahkan ke ta begini, sedangkan ini jadi mati. Berubah dari akafa menjadi i'takafa, ya'takifu, i'takafa talibu, ya, lil qira'ati wal muraja'ah. Seorang siswa berusaha untuk fokus konsentrasi membaca dan mengulang-ulang pelajarannya. Maksudnya apa? Fokus sulit dipalingkan. Itu fungsi hamzah wasal di depan, alif ada yang menyebutkan, kemudian ta. Usaha untuk fokus dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu sehingga tidak dipalingkan pada kegiatan-kegiatan lain. Kata kerja infinitifnya i'takafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf. Sifatnya disebut dengan i'tikaf. I'takafa, ya'takifu i'tikafan. Dari sini muncul istilah kita untuk i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, di malam-malam terakhir Ramadan. Sering dengar kan istilah itu? Nah, jadi i'tikaf itu asalnya fokus usaha yang sungguh-sungguh untuk fokus terhadap sesuatu sehingga merasakan manfaat dari apa yang difokuskan itu. Nah, sekarang persoalan kita adalah satu, bukankah untuk fokus i'tikaf ini perlu tempat? Nah, kalau lazimnya baik dari nas Al-Quran ataupun hadis, bahkan contohnya langsung disebutkan di masjid, dan sekarang suasana masjidnya bagi sementara tempat bahkan di Indonesia sulit untuk dilakukan i'tikaf, terutama daerah-daerah yang zona merahnya langsung berada di sekitaran itu, pertanyaannya, apakah i'tikaf bisa dilakukan di luar masjid? Satu. Kedua, perlengkapan apa yang disiapkan saat akan i'tikaf itu? Dan ketiga, materi rencana-rencana amalan apa yang bisa mengondisikan kita untuk fokus ibadah saat i'tikaf itu? Tiga PR ini, tiga pertanyaan besar ini, tentunya akan lebih manfaat, akan lebih terasa fokus, dan akan lebih terkonsentrasikan jika kita uraikan dalam pembahasan tersendiri di hari ke-21 dalam episode Aku Suka 21 Ramadan di pertemuan esok insyaallah. Nah, karena itu sebelumnya saya simpulkan dulu bahwa yang pertama, jika kita sudah hadir di malam-malam 10 terakhir Ramadan dan akan dimulai pada malam hari ini, maka kondisikan diri kita untuk bisa bangun di malam hari walaupun cuma sebentar. Kedua, siapkan amalan terbaik, setidaknya amalan utama yang ditunjukkan Nabi, yaitu salat. Dan minta kepada Allah dengan penuh ketulusan, baik dalam sujud ataupun dalam doa-doa pasca salat, kalimat yang diajarkan langsung oleh beliau kepada istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna untuk keseluruhan. Dan jangan lupa selanjutnya, lakukan semua itu dengan keyakinan kuat kepada Allah dan ketulusan, keikhlasan, tidak untuk yang lain. Terakhir, untuk mendapatkan kenikmatan semua itu, kita harus berusaha untuk fokus. Mencari tempat strategis, menghidupkan suasana yang nyaman, sehingga kenikmatan ibadah itu akan terasa dalam kehidupan kita. Dan bagian terakhir ini akan kita maksimalkan sekali lagi dalam pertemuan esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diraih. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah memaafkan dan semoga Anda memahami dan diberikan kita kemudahan untuk mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.